Halo gamers, kembali sama gue Nolan guys, dan gue masih main game Eternal Three Kingdom ya. Nah di video kali ini gue seperti biasa, sebelum video dimulai mau promosiin dulu jasa top up PG Gaming Shop di atas. Kalian bisa lihat link nanti di deskripsi, bisa langsung kontak dia. Pasti terpercaya dan lebih murah daripada kalau kalian beli di in-game. Oke, okay? Langsung aja di checkout ke dia ya. Kali-kali kalau sebut nama ya Nolan bisa dapat diskon lagi guys. Oke, okay? Nah di video kali ini gue mau memberi beberapa trik ya, tips and trick lah intinya ini ya. Ada bug juga, akhirnya udah dapat izin ya. Jadi di sini guys, kalau kalian lihat di mission yang daily ini, itu kan kalian kalau sudah seperti ini nih, misalnya increase soldier veterancy nih ya, misalnya gue naikin nih, satu kali aja gue naikin ya, ini buat ngasih contoh aja sih ke kalian ya. Misalnya gue naikin yang ini veterancy-nya nih, gue naikin ya, aduh ini udah 10 cuy, jangan cuy, kalau udah 10 cuy, ini aja nih veterancy-nya gue naikin jadi 3 misalnya ya. Ini gue naikin, ini kan bisa, nah gini ya, kalau begini kalian jangan claim all dulu, kalian ambil dulu ini kalau memang kalian mau nonton iklannya. Kalau gue sih cuma nonton yang gocap sama ini doang ya. Itu dapat 2 kali. Jadi ini bisa dapat 100, ini bisa dapat 10. Nah, kalian nonton dulu nih satu kali. Klik, kalian klik di sini, tek nonton, set. Nanti kan item tuh. Terus habis kalian item, kalian claim. Oke, okay, kalian claim, dia kan nanti di bawah ini kalian bisa lakuin lagi, nonton lagi coy. Jadi 2 kali dapat rewardnya yang video reward ini, yang iklan. Tapi kalau gue jujur males anjir, jujur gue cuma di 50 sama 5 ini yang gue dapat, yang gue 2 kali per harinya ya. Seperti itu. Jadi semua di video reward ini itu bisa 2 kali claim per hari guys ya, dengan memanfaatkan bug tersebut. Lalu gue akan langsung ngasih aja di sini ya. Di sini pada banyak banget di chat world sini ya, ada di anak Discord juga beberapa bilang 14 susah banget, 14 susah banget. Jujur, gue juga setuju itu kalau kalian tapi auto. Kalau kalian gak auto, sebenarnya nggak sesusah itu guys. Gue akan langsung kasih contoh aja. Ini juga kredit dari anak Discord gue juga. Thank you juga nih buat siapa sih ini namanya, kemarin gue lupa nih. Ichigeki apa siapa ya ini, apa yang tulisan Cina nih? Ya, apa tulisan Cina, Ichigeki apa tulisan Cina gue lupa. Pokoknya dia nge-share di Discord. Makanya kalian kalau mau dapat info-info tambahan, join aja langsung di Discord guys ya. Langsung join di Discord kita aja, link ada di deskripsi juga. Nah ini kalian auto deploy seperti biasa. Di sininya kalian seperti biasa ya, kalian seperti biasa. Gue kan contohin aja ya, gue kan contohin aja. Di sini kalian all unit, lalu di sini kalian tetap hajar ini all ini. Kalian autoin aja di awal ya. Kalau gue biasa gue kayak giniin sini. Oke. Nah ini kalau lo mau beginian, lo mau manualin juga bebas sih. Tapi dia selama ada musuh dia akan nyerang guys. Intinya seperti itu, selama dia ada musuh dia akan agresif untuk nyerang. Oke, ini langsung aja ke atas buat gebugin ininya ya. Nih gebugin ini, ceprot. Nah kalau udah kayak gini, kalian jalanin manual guys ya. Kalian entah dari bawah atau dari atas bebas. Kalian arahin ke sini aja nih, ini ke sini. Langsung gaskui, bantai, cerot, nggak pakai L. Serot. Nah ini kan ada banyak ya archer ya, kalian majuin aja. Nah di sini nanti yang penting kalian jangan pakai leader ya, karena kalau leader yang jalan ini itu semuanya akan ngikut. Nah kalian jalanin lah si officer kah atau soldier, bebas nyamannya kalian ya, mau yang mana gitu ya. Kalau misalnya kalian mau aman ya yang Liu Bei atau yang si Jia Haodun nih juga boleh nih ya. Ini sayang gue belum masukin Jia Haodun kayaknya di sini nih anjir, belum gue setting cuy. Tapi nggak apa-apa lah ya, it's okay lah. Nah di sini kalian bikin defense yang pertama supaya mereka semuanya diem. Kalian jalanin ke sini, lalu gue jalanin si Liu Bei gue nih. Untuk apa? Untuk mancing hero nya guys, untuk mancing pasukan musuh guys. Nah ini gue kesinin dulu ya. Lalu Liu Bei mana nih Liu Bei? Nah ini dia nih Liu Bei nya gue kan coba pancing musuhnya nih. Kok kagak mau maju sih? Nah gue pancing dulu lah ya. Gue pancing, gue majuin sendiri. Ini karena ada waktu juga ya, jadi kalian mesti cepet-cepet juga guys. Kalian majuin. Nih kalian ke atas ini nih, supaya apa? Supaya kepancing guys mereka guys. Terus kalian jalanin. Ya, jalanin. Wits. Jangan terlalu cepet juga karena nanti yang belakang gak kepancing. Nah, terus mundurin. Wah, ini malah maju cuy. Nah, ini geser sini semua. Sini. Sini. Geser sini semua, ayo. Let's go. Nah, ini baru kalian perang, guys. Perangin di sini, guys. Baru kalian perangin, guys, di sini ya. Nih, seperti itu, guys. Kalian perangin, majunya semua kan. Ada nggak yang ketinggalan? Nah, ada beberapa yang ketinggalan nih. Rese nih kalau ada beberapa yang ketinggalan nih, guys. Ini Liu Bei gue udah matiang juga lalu Liu Bei gue nih. Kayak Gatot nih gue nih, anjir. Nih, mesti nyoba lagi nih. Oke. Nah, misalnya gue pakai si Zhang Fei lah ya. Pakai si Guan Yu lah ya nanti ya. Oke, santuy dulu. Nah, kita semuanya kita defense dulu lah ya. Kita defense, kita jaga di sini. Ini gua nggak tahu nih keburu apa enggak nih anjay ini. Oke, nah kita pancing lagi pakai si Guan Yu guys ya. Guan Yu-nya pancing yang ini nih, dua ini nih.
sini lo kunyuk, woi sini woi sini woi, ouch ouch, that's hurt, jangan terlalu cepet ya, jangan terlalu cepet. Oke, semenit lagi anjir, buruan nih. Sini, let's go. Nah ini langsung kalian hajar guys, semuanya guys, langsung hajar guys. Gua nggak tahu nih keburu apa nggak nih. Let's go, let's go, bantai. Trot 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 trot, tuh 50 detik keburu nggak ya guys? Keburu nggak nih gengs? Kita langsung aja majuin, abis bunuh dia langsung otomatis maju. Let's go, let's go, langsung dikatasin sini ya. Nah ini nih yang rese nih, nih yang rese tuh itu tuh api-api itu tuh guys. Tapi ini gue nggak tahu nih keburu apa nggak nih ya. Beberapa detik lagi nih. Let's go, ini tinggal hancurin dua ini sih. Nggak keburu anjir, nggak keburu. Gue retry lah, gue retry ya. Gue retry guys. Oke. Percobaan pertama gagal guys. Percobaan pertama gagal. Lanjut guys, percobaan kedua guys. Let's go. Langsung aja, ini gue akan gedein ya, di zoom out biar gampang liatnya. Nah ini hajar. Nah ini ada si Jiahoudun, ada si Liu Bei. Ini Jiahoudun belum apa-apa udah bonyok coy, ditembakin. Oke let's go. Bantai gak pakai L. Trot 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 trot. Bankai, awal bankai. Pokoknya ini dua juga bankai guys ya. Ini dua bankai juga nih guys. Bankai. Ini kalian inget ya, control mode-nya kalian jangan di-autoin ya. Nah, kita lanjut ke sini. Kita bantai di sini guys. Kita bantai langsung yang di sini guys. Ini ada banyak nih. Kita kalau mau dari bawah dulu lah. Tuh, ya, tapi atas kepancing juga sih Indian. Oke, bantai. Kalau kalian bisa punya magi yang AW atau yang nyeruduk-nyeruduknya AW itu lebih bermanfaat ya. Di kondisi seperti ini. Oke langsung gas kuy aja. Bantai. Bankai ini udah 10-10. 8-10 nih yang Lady Mew udah tinggal 4. Si Sun Yu udah tinggal 4 juga ya. Udah pada mau cut. Nah ini kalian kalau udah seperti ini, kalian kesini ke atas sini. Kalian ininya kalian defense mode guys ya. Kalian naikin nih ke atas. Ini hajar dulu nih, matiin dulu. Nah kalau udah kalian defense mode, kalian ke atas sini. Lalu kalian ambil lah, nih misalnya gue mau pakai Zhang Fei lah contohnya ya. Buat apa? Buat mancing guys. Buat mancing musuhnya guys. Ya, nih kayak gini nih gue pancing. Nah ini juga gak boleh terlalu cepet ya. Kalau bisa jangan pakai Guan Yu guys. Pakainya Liu Bei atau pakainya Jiahoudun. Yang kalau sudah mau mati, ya kalau udah mau mati ini dia nih. Dia ada buff evasion. Nah gue akan begini terus ya. Terus santui dulu. Santui dulu. Eh ini jangan terlalu cepet. Pokoknya tetap ya. Jadi yang di belakangnya juga ketarik. Di belakang ketarik. Oke, itu masih ketarik ya. Nah, ini kabur, kabur. Kabur. Nah, di sini baru serang. Seperti itu, guys, caranya, guys. Oke. Ini matiang nih gua new gua nih. Gua new gua matiang nih. Ada yang ketinggalan enggak? Enggak ada kan? Nih, tinggal sini nih. Sini di sini masih oke okay lah. Di sini masih oke, okay, guys. Oke, langsung bankai enggak pakai L. Bankai tanpa berlama-lama, gengs. Oke. Kalau bisa AW guys ya, kalau kalian punya AW itu jauh lebih mantap. Tembak, 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 tembak. Yang penting kan gak ini ya, trap ini nih gak dihancurin ya. Ini kalau ditembakin dia akan keluarin api cuy, itu yang bikin susah cuy. Oke, bankai. Nah kalau udah, kalian ke defense mode lagi ya, supaya pasukan kalian gak aktif nyerangin yang atas ini guys. Gebugin, gebugin, bantai. Sip, udah. Nah kita lanjut, langsung majuin aja semuanya ke sini, majuin. Majuin, woi penyakitan, aduh penyakitan kumat guys, gue lupa all tadi ya, gue lupa all guys. Nah kalian jangan lupa all ya. Ini harusnya sih masih berhasil sih guys, masih berhasil seharusnya guys. Oke, tinggal bunuhin satu terus beres, oke. Trot 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 trot, bantai. Nah, kayak gitu doang. Dibilang susah ya, nggak susah-susah juga, asal kalian bisa hindarin trapnya ya. Nah, gue akan coba next battle ya, yang di 14-5 itu juga mirip guys kayak gini ya. Tadi gue coba sempat coba lihat, cuman gue nggak tahu nih gue berhasil apa enggak ya. Kita tes aja sama-sama guys ya. Kita coba aja sama-sama nih, trial and error ya. Semoga bisa guys ya, jadi nggak perlu ngulang-ulang guys. Let's go. Bantai dulu yang di sini. Ingat, control mode sama autonya ini kalian jangan autoin dan jangan di auto move ya. Oke, majuin dulu semua. Set, bantai, nggak pakai lama. Ingat, AW penting ya. AW itu penting, guys. Ini apa nih? Aduh, Jiahoudun gue udah mau mati ya. Udah mau mati yang aja Jiahoudun gue digebukin rame-rame. Jiahoudun buat duel oke okay ya. Buat beginian kurang, kurang guys. Kurang, guys. Ya. Buat duel oke, okay, guys. Let's go. Kita langsung sini aja, bantai yang sebelum hari. Bankai.
Ini gua, ini apa sih ini guys? Merah-merah nih, gua kadang suka penasaran, cuy. Ambil ya. Damage ya itu ya, anjir. Itu damage ya guys ya, merah-merah ini guys. Ada merah-merah, ada hijau. Tuh hijau kayaknya heal gitu ya. Kalau yang merah-merah tuh kayaknya damage ya, anjir. Bom gitu kah atau apa lah, entah lah ya. Nah ini Lady Mi ya, the power of Lady Mi ini barrier guna banget cuy buat survive-nya kalian ya. Nah, ini Gaskui di sini. Nah ini kalian balik ke defense mode juga ya, karena di sini ini udah banyak banget. Pakai cara yang tadi guys. Nah gue pakai Liu Bei nih ya. Gue pakai Liu Bei guys. Ya Liu Bei-nya nyangkut lagi gengs. Sini. Liu Bei sini Liu Bei. Mantap. Let's go, kita pakai Liu Bei. Liu Bei buat apa? Buat sama, buat mancing guys ya, sambil tembakin panah-panah. Panah-panah kehidupan guys. Panah-panah kehidupan guys. Let's go. Let's go. Ini ada merah-merah tuh, tuh ada merah-merah tuh. Keinjak sama musuhnya enggak tuh merah-merahnya. Ayo woi, balik woi. Woi, balik woi. Woi, mati yang Liu Bei gua di situ, kunyuk juga ya. Nah, kita coba tarik pakai sih yang lain guys. Ada enggak nih bisa tarik pakai yang lain sini nih ya. Kita coba sini. Kita majuin ya guys ya. All unit gerak dong woi. Pada nyangkut apa gimana sih anjir? Nah, ketarik semua. Kita tarik ke sini guys. Nah, baru kita autoin. Kayak gitu ya. Jadi nggak kena tembakan guys. Ini sebenarnya kena juga tuh anjir, tembakan-tembakan nggak jelas dari sini tuh ya. Dikit-dikit lah, cengli lah dikit-dikit ya. Aneh ya, padahal jaraknya sampai sini tapi masih sampai sini. Ini kayak bug apa gimana, gue juga bingung lah ya. Kita bantai aja langsung, nggak pakai lama. Bankai. Menitnya tinggal 2 menit. Tadi Liu Bei gue mati cuy, anjir. Bangke, Liu Bei gue mati yang guys. Liu Bei saya mati yang. Bantai, nggak pakai L. Oke, bantai, let's go. Yang penting Zhang Jue jangan mati kalau bisa guys, karena dia healer, revival, bisa summon hero juga. Gila sih, super memang ya. OP sekali ya, Zhang Jue itu super duper OP sekali guys. Bantai, let's go. Tinggal dikit pasukannya. Let's go. Matiang. Let's go. Let's go, ini nih pasukannya nih, dua lagi nih. Ayo, abis itu langsung sini dong. Langsung sini dong, let's go. Ah, hancurin ininya. Apakah beres? Gua enggak tahu sih ini. Ini di empat ini dihancurin beres apa enggak sih, gengs? Tinggal 40 detik, guys. Let's go. Let's go. Hancurin. Sama ini dua lagi nih. Menang enggak nih? 18 detik. Cerot. Menang lagi, guys. Jadi untuk main di yang stack 14 itu kalian wajib banget kontrolnya manual, guys. Ya, kontrol manual dan kalian selalu ingat perhitungin waktu. Karena gue tadi di percobaan pertama aja gue juga gagal kan, karena terlalu lama. Ini di percobaan kali ini juga gue sebenarnya gagal nih, karena Liu Bei-nya mati, kejebak, anjir. Jadi mesti lihai-lihainya kalian lah. Seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa buat join di Discord kita juga. Jadi nanti kalian bisa dapetin insight-insight menarik di sana juga ya. Bisa ngobrol, mau tanya apa tinggal tanya aja langsung. Nanti teman-teman di Discord juga bisa bantu jawab guys. Oke guys, segitu dulu aja di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga gacanya hoki, have fun terus main gamenya. Jangan lupa buat subscribe, komen, dan juga notifikasi supaya gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini. Terima kasih dari gue guys. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye-bye. Ciao.